Acara wisuda di Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Samarinda heboh dengan aksi Munif Mubarak. Wisudawan asal Desa Sidomulyo, Anggana Kutai Kartanegara itu nekat menghadiri acara wisuda dengan mengendarai truk. Acara wisuda di Institut Agama Islam Negeri atau IAIN Samarinda heboh dengan aksi Munif Mubarak. Wisudawan asal Desa Sidomulyo, Anggana Kutai Kartanegara itu nekat menghadiri acara wisuda dengan mengendarai truk. Munir mengaku aksi itu dilakukan hanya untuk tampil beda. Munir menceritakan teman-temannya pun kaget lantaran melihat Munir datang ke acara wisuda dengan mengendarai truk. Sementara itu, Munir mengaku truk itu bukan miliknya. Pemuda lulusan program studi ekonomi syariah itu menjelaskan truk tersebut merupakan truk milik tetangga yang dia pinjam. Lalu karena tak bisa menyetir, dirinya meminta tolong salah satu rekannya untuk mengantar dirinya ke kampus. Seperti diberitakan sebelumnya, selama pandemi virus corona, acara wisuda di IAIN Samarinda dilakukan dengan model drive-thru. Para wisudawan diwajibkan menggunakan kendaraan mengantri, menunggu giliran menuju panggung wisuda tanpa harus keluar dari kendaraan. Lalu wisudawan baru keluar kendaraan ketika menghadap rektor saat pemindahan tali toga dan menerima ijazah. Demikian informasi dari Tribun Jateng Update. Saksikan terus Tribun Jateng Update hanya di channel YouTube Tribun Jateng. Ikuti update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.